Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tontonan dan puan yang amat dihormati semua. Pilihan Raya Kecil Kemaman yang akan diadakan pada 2 Desember ini. Kita juga sudah tahu calon daripada PAS, daripada Perikatan Nasional, yang akan bertanding untuk merebut semula kerusi Parlimen Kemaman yang kemenangan dibatalkan. Kemenangan yang dijulang oleh kepimpinan PN PAS pada PRU15 yang lalu. Tetapi akhirnya dibatalkan. Kerana mahkamah memutuskan terdapat unsur rasuah. Nah, selepas kerusi Parlimen Kemaman dikosongkan, terdapat kabar angin, terdapat desas desus, Tunduk Temahadir yang akan bertanding bagi Parlimen Kemaman. Tetapi mana nama Tunduk Temahadir? Nah, saya boleh kata Tunduk Temahadir Muhammad, bekas perdana menteri Malaysia sebanyak dua kali. Dah tak ada harapan nah, saya bukan berkata dalam um, Dalam pandangan lain Maksud saya dah tak ada harapan untuk bertanding Di parlimen Kemaman Disebabkan Pas Perikatan Nasional telah Memuktamadkan bahwa Calon untuk um, PN Pas yang bertanding di parlimen Kemaman Adalah Itu Ahmad Samsuri Mokhtar Nah, saudara-saudara yang amat dihormati. Dalam sebuah perkongsian daripada Syabudin Husin berkata, Aduh, Hadi Awang rupanya masih belum putus asa nak jatuhkan kerajaan. PN masih berusaha menarik sokongan pemimpin AMNO yang tidak menyokong kerjasama parti itu dalam kerajaan berpaduan untuk bergabung dengan mereka, kata Abdul Hadi Awal. Presiden PAS berkata, pencalonan MB Terengganu, Ahmad Samsuri Mokhtar, di PRK Kemaman adalah persediaan untuk PN mengambil alih pentadbiran kerajaan. Nah, sebelum ini juga terdapat sebuah maklumat yang saya lihat di dalam media sosial yang berkata bahwa Ahmad Samsuri Mokhtar Menjadi calon perdana menteri bagi Perikatan Nasional dan kata Ahmad Samsuri Mokhtar, ehm, itu orang cakap bukan saya yang cakap. Nah, adakah kita dapat kaitkan dengan kenyataan daripada Presiden PAS Hadi Awang yang berkata pencalonan MB Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar pada PRK di Kemaman adalah persediaan untuk PN mengambil alih pentadbiran kerajaan? Adakah Hadi Awang di sini? sudah mengakui bahwa Ahmad Samsuri Mokhtar adalah calon PN bagi uh, calon perga uh, perdana menteri bagi Perikatan Nasional. PRK bukan untuk kemaman saja, besar untuk Malaysia seluruhnya. Ini untuk menambah pertahankan kerusi Melayu PN yang ada. Kita sedang memujuk lagi AMNO karena AMNO bukan semua sokong PH. Sedang pujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Katanya dalam curama perdana Dedewan Dewan Civic Kijal. Nah ini dinyatakan sendiri oleh Hadi Awang menurut perkongsian daripada Syabudin. Bahwa Hadi Awang berkata masih lagi sedang memujuk AMNO karena bukan semua AMNO, bukan semua AMNO menyokong PH. Sedang memujuk lagi pihak yang lain untuk bergabung. Ahli Parlimen Marang juga berkata, Samsuri diyakini mampu Mengukuhkan kedudukan PN di peringkat pusat. Oleh karena kita nak ambil langkah jauh kerajaan pusat sebab itu, bila kerana kosong kemaman kita ambil Samsuri, nak teguhkan kedudukan kita di kerajaan pusat. Maka kemenangan di PRK Kemaman sangat penting. Hadi juga berkata menggalas tanggungjawab sebagai menteri besar bukan halangan. Bagi Samsuri jika terpilih, menjadi ahli parlimen. Nah rupanya saudara-saudara Hadi Awang dan pas PASPN masih mempunyai niat untuk menjatuhkan kerajaan. Sedangkan kita tahu kerajaan hanya akan dapat ditukar 99%. Saya yakin kerajaan hanya akan dapat ditukar pada pilihan raya umum ke-16 pada tahun 2027. Di samping sokongan yang kuat dan sokongan 2 per 3 daripada ahli parlimen. Tuan-tuan dan yang saya hormati, sudah bahwa Hadi Awang sebagai Presiden PAS masih mahu mengujuk AMNO untuk menyertai gabungan Perikatan Nasional. Nah, dan yang saya kata tadi, menghadir juga data ada harapan untuk menjadi calon di Kemaman disebabkan Ahmad Samsuri Mokhtar sudah menjadi calon. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan yang amat dihormati, satu pendedahan berkaitan dana ratusan juta yang hilang akibat daripada kegagalan pada tahun 2022 disebabkan laporan audit tahun 2022 yang telah membuktikan ataupun telah um, telah dikesan bahwa RM681 juta dana awam hilang akibat kegagalan 6 program. Pada tahun 2022, kita juga tahu siapa yang menjadi perdana menteri. Sebelumnya adalah Ismail Sabri Yaakob dan juga Tan Sri Muhyiddin Nah, saudara-saudara, adakah kehilangan dana? RM 681 juta ini melibatkan nama dua bekas perdana menteri ini di bawah tadbiran Ismail Sabri dan juga Muhyiddin Yassin. Nah, itu menjadi persoalan. Adakah kehilangan dana RM 681 juta ini adalah disebabkan kegagalan-kegagalan daripada pimpinan Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri pada ketika itu? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, saya tidak cakap RM681 juta ini diambil oleh Muhyiddin Yassin ataupun Ismail Sabri. Tetapi, saya bukan cakap begitu, saya bukan membuat spekulasi begitu. Tetapi, menunjukkan di mana satu artikel ataupun ulasan daripada Syabudin yang menyatakan laporan audit 2022 lebih RM681 juta dana awam hilang akibat kegagalan 6 program. Laporan Ketua Audit Negara 2022 mendedahkan RM681 juta dana awam susulan hilang susulan kegagalan pelaksanaan 6 inisiatif. Mengikut perincian laporan diterbitkan, kegagalan pengurusan program penanaman padi menyebabkan negara rugi RM660 juta yaitu dana tertinggi yang dibazirkan. Diikuti pengurusan pembangunan Hartana, Lembaga Pembangunan Langkawi, RM14 juta, pengurusan dan kawal selia senjata api jabatan dan agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri, RM6 juta, pengurusan program pemuliharaan kawasan perlindungan marin, RM0 per 49 juta, Program Galakan Pelaburan bagi Sektor Perkilangan RM0.29 juta dan Pengurusan Program Bandar Selamat RM0.12 juta. LKN 2022 juga mendedahkan sebanyak RM21.35 juta pembaziran dana awam meliputi tiga program yaitu pengurusan pekerja asing bersepadu dan sistem pengurusan berpusat pekerja asing sebanyak RM19.39 juta. Pengurusan program pemulihan, pemuliharaan kawasan perlindungan marin RM1.04 juta dan pengurusan program memperkasakan kapasiti, kebolehan dan daya saing industri pembinaan RM0.92 juta. Sementara itu, dua program dikesan tidak melaksanakan pembayaran secara teratur, yaitu pengurusan program podium sukan elit RM147 juta, dan pengurusan program memperkasakan kapasiti kebolehan dan daya saing industri pembinaan RM0.05 juta. Nah, saudara-saudara tuan, -tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini, berkaitan dengan artikel ini, di mana menyatakan laporan Ketua Audit 2022 lebih RM681 juta dana awam hilang akibat kegagalan enam program. Bagi saya ini pasti satu kejutan baru untuk kepimpinan-kepimpinan politik Malaysia. Apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe.